teman-teman, balik lagi bersama gue di channel Revenge Eleven. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas gimana cara mendapatkan kristal merah. Kristal merah yang ini, teman-teman, ya. Kristal merah yang ini dengan cepat, guys. Maksud gue dengan cepat tuh dengan cara gratis, guys, ya, bukan dengan cara beli, guys. Kalau beli ya udah beli diamond, coy. Cuman kita nggak beli diamond, guys. Kita bakal cari cara untuk dapat dengan cepat. Nah, caranya gimana? Ya tadi, guys. Kalian harus manfaatin yang namanya stamina ini, guys, ya. Ini gue stamina masih 1-4, guys, tapi gue belum selesai quest-questnya. Jadi bakal masih banyak stamina gue. Sehari itu bisa 2000 lebih stamina ya, teman-teman, ya. Nah, staminanya buat apa, guys? Kalian bisa lakuin yang namanya live. Live ini ada fishing, mining, gardening, smelting, cooking. Oke, jadi dapetnya gimana, guys? Dapat kristal dengan cepat dan masih dapat, coy. Sehari itu bisa dapat kurang lebih 70-80 ribu, 100 ribu juga bisa, guys. 100 ribu kristal itu kurang lebih 10 ribu diamond, teman-teman. Itu bisa 340 ribu, cuy, sehari doang, anjir. Ini enggak, guys. Nah, gimana caranya, teman-teman? Oke, jadi kalian lihat nih, guys, ya, di sini ada popular item yang trading volume-nya banyak tuh apa? Oh, ini guys. Ini termasuk banyak, guys. Level 3, level 4 lagi mulai banyak, teman-teman. Terus yang lagi naik nih apa? Ini barang-barang yang susah didapat kalau kita bukan nge-live, teman-teman. Kalau yang lagi jatuh apa nih, guys? Oh, ini barang-barang equip gitu ya. Nah, kalau kemarin tuh gua yang lagi naik tuh berry, guys. Berry tuh yang ini nih. Berry mana? Di gathering nih, guys. Nah, berry tuh kemarin sempat di 88, teman-teman, harganya. Di 88, guys. Ini sempat harganya di 88, cuy. Oh, kecil banget gak kelihatan, guys. Kemarin gua sempat jual banyak di harga 88. Gua farming tuh 100-an. Itu gue dapat sekitar 8000-an, teman-teman, ya. 8000 kristal merah, cuy. Nah, ini gua ada farming lagi. Gua dapat berapa ya? Sekitar 80, guys. 80 ini udah berapa, guys? Kalian bisa hitung sendiri, ya. Nah, terus itu kalau kalian dari gardening satu, ya. Terus dari mana lagi, teman-teman? Biasa gua itu dari crafting, guys. Nah, ini nih. Ini lagi naik, teman-teman. SR stone kemarin nih, fit stone bisa sampai 5000-an, cuy. Ini kalau kalian mau jual di 4800 juga oke, guys. Cara dapetnya gimana? Kalian buka get live. Ini live, guys, ya. Nah, yang kalian butuh tuh adalah impure jewel stone sama quartz 4 biji, guys. Quartz 4 biji ini kalian bisa fishing aja, guys, ya. Fishing di Prontera. Kita nggak Prontera. Kalian fishing aja. Tadi Pons. Nah, ini, guys, ya. Kalian bisa beli bahannya tuh di ini, beli bahannya di tempat fishing di Alberta, teman-teman, ya. Nih, kalau nggak salah Pons itu pakai poison spore, harganya sekitar 5000-an, guys. Sekitar 5000-an. Jadi kalau kalian mau dapetin 4 itu sekitar 20000, tapi kan belum tentu dapet nih. Taruhlah 6 kali fishing kalian habis 60 stamina, guys. 50-60 stamina lah. Kalau hoki-hoki ya 40, guys, ya. Dengan 40 stamina terus kalian impure jewelnya. Impure jewelnya ini, guys. Bentar, ya. Impure jewel ini nih. Kalian kalau capek mining, ya, beli aja, guys. Harganya itu nggak begitu mahal, 100, cuy. Kemarin tuh sempat di angka 60-an nggak, ya? Aku lupa, guys. Oh, malah turun, guys. Kemarin tuh 120, cuy. Ini cuma 100, guys. Kalian beli aja 10. 10 tuh berarti kalian udah keluarin 1000 kristal merah, guys, ya. Ya, gua kasih catatan di sini, guys. Oke, jadi untuk cons-nya itu kalau kalian beli itu sekitar harga 700-800. Kalian butuh 4. Nah, kalian fishing aja. Fishing itu gratis, guys. Terus kalian butuh impure kristal, ya. Kristal. Gedenya kali, ya. Impure kristal tuh 120, anggap aja 110 lah. Kali 10 berarti 1100 kristal merah, guys. Nah, kalian cuman keluar ini doang, cuy. Ini cuman butuh Zeni, anjir. Zeni 25.000 lah, taruh 5.000. Ini gampang caranya, guys. Tuh, kalian bisa jual fit tadi apa sih namanya? Fit tadi, guys, dengan harga berapa, teman-teman? Fit stone 4.800, guys. Jual 4800. Taruhlah kena pajak 10%. 4.300 lah, taruh, guys, ya.
kurangin modal kalian guys 1100. Cuan 3200 guys. Cuannya 3200 teman-teman. Nah, bisa berapa banyak kalian bikin nih guys? Taruhlah stamina kalian stamina 2000 ya. Kalau kalian mau fokusnya cari duit 50 stamina itu sama dengan 4 biji coins. Ya. Nah, kalian bisa bikin tapi jangan dihabisin semua guys karena kan mau tempatnya juga. Tempat itu butuh 10 stamina. Berarti kalian butuh 200 lah taruh 200 ya. Nah, sisa 1800. 1800 stamina ini kalian bagi 50 guys. Bisa 36 kali, bisa 36 kali guys. 36 kali. Berarti 36 kali 4. Kalian bisa dapat 144 chons. Nih, berarti kalian bisa bikin 36 biji fitstone, guys. Nah, 36. Ya, kita modalin dulu ya. Kita modalnya impure-nya tadi. Impure-nya 10 apa 15 ya? Sorry guys. Oh, 10 benar 10. Impure-nya kan 10 nih. Kalian butuh impure-nya 10. Impure kristal harga 1100 nih. Kalian butuhnya berarti kali 36, teman. Kali 36. 1100 kali 36. Sekitar modal 39.000 guys. Modalnya 1100 kali 36. Modal 39.100 kristal. Nah, konsnya kan udah dapat nih. Keuntungan kalian berapa, teman? 4800 kali 36. Jual fitstone 4800 kali 36. Totalnya 174.960 guys. Gila guys. 174.960 cuy. Ini masih kotor guys. Potong 10%. Pajak-pajak biasa guys. Di mana-mana ada pajaknya anjir. Cuan 157.464 guys. 157.464 guys. Satu hari 2000 stamina itu teman-teman. 2000 stamina. Gila enggak cuy? Gila enggak guys? Ini satu dari fitstone teman-teman, dari fitstone ya. Ini dari fitstone. Nah, bisa juga yang lain teman-teman. Dari mana aja nih? Main banyak guys. Kalau kalian mau nyari itu banyak banget tempat-tempat bisa kalian buat. Oke. Yang lagi rame itu apa? Crafting. Pokoknya crafting itu lagi rame guys. Nah, kalian kalau dapat bahan mentah jangan dijual kayak gini teman-teman. Rugi guys. Mendingan kalian tempain coy. Nah, ini juga mahal nih guys. Ini gua lagi ngumpulin nih banyak gua. Ini juga lagi naik banget. Ini kalian jangan jual kayak gini coy. Jangan dijual kayak gitu. Kemarin gua nih, gua ada sempat jual tuh enchantment ini guys. Tuh. 3200, 3300. Ini gua beli mus pelumnya. Gua jual berry banyak 8888 guys. Gua jual kayak gini aja. Lumayan kan? Tuh. Gua jual kayak gini temen. Gua beli golden bug, gua beli impure. Jadi gua update, gua bikin, gua jual gitu guys ya. Nah, yang lagi rame itu juga ini teman-teman, parchon. Ah ini guys, bukan parchon, enchantmentnya guys, sharpening, toning enchantment stone sama secret enchantment stone. Nah kalau gue sih bikin yang ini guys, kenapa yang ini? Ini pasti dicari orang cuy. Mereka butuh senjatanya biar enchantnya gede, pasti ini butuh banget. Nah kalian butuhnya ini guys, nih, muspelium 15, shattering storm 2. Nah, dapatnya di mana? Ini kalian beli, guys. Ini beli aja, guys. Nggak usah repot, ini beli aja murah harganya. 46, teman-teman. Ini sekitar 46, taruhlah 50 lah dah. Gua ambil mahal 50 lah. 50 kita ambil mahal, guys ya. Nah, kalau setan ini kalian bisa rebutan. Ini ambil rebutan, guys. Cuman ya tadi, guys, kalian mau dapat duit yang gratis dengan cara yang cepat.
4 ya harus ada yang dikorbankan guys, waktu teman-teman yang pasti guys ya. Kalau kalian mau nggak mau korbanin waktu ya udah beli diamond jadi kristal gitu, gampang simple guys. Oke, yang namanya gratisan, yang namanya petani farmer itu butuh waktu teman-teman ya, waktu. Jadi santai aja guys, santai aja. Kalian juga nggak perlu ya mau kuat-kuat di awal juga boleh, cuman kalau mau kuat-kuat di belakang juga gampang guys. Karena kenapa teman-teman, kalau duit kalian udah banyak, kalian mau beli barang nanti kan semakin turun harganya guys, semakin turun guys. Mumpung sekarang masih barang masih langka, masih bukan langka, masih dicari orang, buatlah sebanyak-banyaknya teman-teman. Nanti kalau yang player lain udah player lain udah naik ke atas semua, udah gede-gede levelnya, ini nggak butuh lagi, ini jadi murah guys, kalian baru bisa upgrade itu, duit kalian udah banyak gitu teman-teman. Nah, muspelium guys ya, ini kalian beli aja 15 nih ya. Oke, sekarang kita bakal hitung guys, kita bakal hitung dapat berapa teman-teman. Kita bakal hitung guys ya, dapat berapa nih. Oke, ini gua hapus dulu ya, ini gua hapus. Oke, sekarang tadi apa sih kristal apa tadi namanya, muspelium harganya 46, taruhlah 50 lah, gua ambil mahal deh, 50 gua ambil mahal nih. Nah, kalian butuh 15 guys, 15. Jadinya sorry. 15. Ini 50 kali 15. Oke. Okay. Modal untuk bikin satu itu 750 guys, 750 kristal. Kristal ya. Nah, untuk bahannya tadi kalian cari aja guys, cari aja. Boleh talk fine, boleh mus apa serum tadi, itu boleh terserah kalian, itu harganya itu butuh 2 ya, itu butuh 2, itu gratis, enggak keluarin biaya apapun, gratis teman-temannya. Jadi kan cuma keluarin 750 kristal sama stamina doang. Staminanya ini berarti sekali tarik tuh 20. 240 guys, 40 stamina. Berarti sama yang kayak tadi guys, sama yang kayak tadi. Kalian kurang lebih butuh 40 stamina. 40 stamina teman-temannya. Belum tempatnya, tempat 10 stamina. Berarti 50 guys, 50 nih. Ini pasti dapat 40 guys. Kalau tadi kan 50-60 tuh, ini 40 pasti dapat. Berarti 50. Taruhlah kalian ada 2000 stamina. Berarti 50 bagi ini 40 guys. 40. 40 kali bisa enggak dapat ya? 40 kalian kali aja 750 berapa? 40 kali 750. Modalnya sama dengan 30.000 guys. Modal 30.000. Kalian kalau udah bikin tadi itu dijual dengan harga, ntar ya, aku lihat dulu guys ya. Lupa. Oh, 3.300 teman, 3.350. 3.350 ini belum pajak ya. Kalau kita langsung potong pajak deh. 10%. 3.350 kurang 10%. 3051 guys. Sama dengan 3051 guys ya. 3051 kalian kali 40 guys. Dikali 40. 122.000 guys. Kristal satu hari guys. Ini kalau kalian emang mau jadi petani beneran teman-teman, mau jadi petani coy, ini 122.000 kristal guys. Mantap gak guys, 122.000 kristal itu yang barang-barang yang benar-benar dicari orang guys. Gua kalian tenang aja, itu nggak bakal nggak laku teman-teman, pasti laku cuy. Barang ini barang pasti laku punya guys, karena dibutuhin orang buat crafting guys ya. Kalian lihat yang lagi naik kemana? Fitstone, lihat guys, kuotanya berapa banyak nih? Kalian lihat kuotanya dulu guys tuh. Oh, yang jual 4720 cuma satu, 4860 ada banyak. Ya, kalian jual di 4860, jangan di 4720 teman-teman ya. Lihat lagi nih, yang mana lagi? Ini Instone banyaknya di 4860, jadi 4860 aja guys, karena kalau kalian nunggu yang 510 laku tapi agak lama. Agistone nggak perlu. Stairstone nih, Stairstone juga boleh lah, bikin juga boleh guys. Nah guys, jadi kalian ada beberapa cara buat dapetin kristal dengan gampang guys. Kalau Oridecon ya, kalau kalian mau jual juga boleh guys, cuman gue sayang sih, gue untuk tempat sendiri kalau Oridecon. Kalau enchantment kayak gini sih gampang buatnya, jadi gue enakan nyari enchantment aja guys. Oke teman-teman, sekian dulu untuk tutorialnya, untuk cara cari duit dengan cepat untuk player gratisan seperti kita teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. See you guys in the next video. Bye-bye.